Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Syadid dari MA Al-Hikmah 2. Ingin membacakan puisi yang berjudul Potongan Variabel Cerita Nenekku, karya Farhan Syadid. Ku teringat oleh cerita, cerita yang kudengar berkali-kali dari seseorang yang mengisi polu hati. Himpunan di setiap perjuangan sejarah yang tak pernah luntur oleh masa sehingga tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Dari cerita itu, aku berpikir dengan logika tentang bentang alam yang dilukis indah oleh Tuhan dalam tabung kehidupan. Dalam ceritanya, aku mendengar bahwa dahulu kala tentang hutan luas tanpa sudut menyiarkan indahnya hijau alam dan beragamnya flora fauna yang mengisi jaga dunia. Dari ceritanya, aku mendengar kicauan setiap pagi dalam notasi melodi yang membuat diagram dunia penuh warna bak pelangi. Tapi itu dulu. Sekarang yang kulihat olah semua tabu bagaikan bulan debu yang tertinggal dalam dimensi waktu. Sekarang cerita yang kudengar telah tereliminasi oleh kejam dan rakusnya manusia yang merusak alam dari setiap sisi. Pada manusia, ingin ku berkata bahwa merusak alam bukanlah rumus kebahagiaan. Pada manusia, ingin ku berkata, jagalah alam kita agar generasi mendatang rasakan potongan variabel keindahan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.